Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya lur. Oke lur, di video kali ini Kacet mau cari ikan lur. Tempatnya seperti ini lur, ini di hutan bekas banjir lur ya. Tetap semangat lur. Banyak monyet di sana lur. Ropok-ropok-ropok banyak monyet. Oke lur, tetap semangat cari ikannya lur. Ini bekasnya banjirnya sampai sini lur. Nah ini sudah surut, bekasnya itu sampai sini airnya. Nah nanti spotnya sana lur. Airnya sudah sana turun sana, nanti kita pergi sana ada spot buat taruh ini lur. Tajur. Kita mau cari ikan kutuk haruan, nah pakai tajur ini lur. Nah, ini anak katak lur ya. Nah itu anak katak, saya sudah cari malam-malam, saya cari itu anak katak nanti buat umpan ini lur, tajur ini, bata tajur. Oke lur, gimana keseruannya, kita let's go ke sana lur. Oke lur, kita jalan pergi ke spotnya di apa yang ada air lur ya. Ini bekasnya sampai sini ini lur airnya. Nah ini bekasnya airnya sampai sini, ini sudah surut baru banjir, kita pasang tajur di situ lur. Nah ini airnya di sini masih ada lagi. Nah ini di sini masih ada lagi. Nah kita cari spotnya di sini lur ya. Nah ini spotnya tuh, siapa tahu ada ikannya kutuk haruan lur ya. Kita berusaha saja lur. Nah dibabat-babat dulu lur biar terang spotnya ini sini lur, nanti kita ncep-ncepkan di pinggir-pinggirnya sini. Ini sampai sana ada, tapi masih banyak rumput lur, banyak pokok rumput, nanti kita babat-babat. Sana pun ada sana. Oke lur, kita pasang satu di sini. Ini kataknya. Kita ngecapkan anak kataknya lur. Caranya seperti ini lur, yang ngecepkan lur ya. Wah ini besar lur. Oh ini kalau biasa yang makan segini, ini haruan besar lur ya. Oh, ini. Nah ini gak usah panjang-panjang lur ya talinya, agak-agak paling panjang pun talinya ini. Ini setengah meter gitu aja lah, setengah meter atau paling panjang 1 meter segitu ya. Cara ngecepkannya itu lur ya, di sini lur, di atasnya sini, punggungnya atas ini. Nah sini, nah seperti ini. Nah nanti dia boleh jalan-jalan, loncat-loncat, nanti ada ikan yang kelihatan lur ya. Nah. Ah seperti itu lur. Kita ngecepkan lur. Itu caranya apa? Ini lur ya. Saya tunjukkan nanti lur. Ini kalau katak, bukan ikan ya. Kalau katak itu pinggir-pinggirnya harus dibersihkan lur. Daun-daun itu, kalau enggak nanti dia duduk di atas daun, jadinya enggak kelihatan ikannya lur ya. Nah seperti itu gunanya
disingkirkan air apa ini, rumput-rumput daun, katanya biar nggak duduk di atas daun lur ya. Nah seperti itu kelihatan lur. Nah, jangan panjang-panjang itu talinya lur ya, pokoknya katanya duduk di atas lah intinya seperti itu, jangan sampai apa jauh sangat. Nah, seperti itu nanti katanya biar nggak lari terlalu jauh nanti. Ini lah ngecepkan yang kuat lur, kalau enggak nanti ada ikan besar makan habis. Pokoknya intinya dibersihkan lur ya. Kalau katak, kalau anak ikan enggak apa-apa lah. Nah itu seperti itu lo ya. Oke, lur, ini masih saya taruh satu, nanti jauh sedikit di sana saya taruh lagi satu. Oke lur. Oke lur, ini spot yang kedua tuh sudah saya taruh katanya. Nah itu nah pokoknya seperti itu lur ya, di atas saja jangan sampai lari jauh. Nanti kalau ada daun atau rumput pokok di sebelah-sebelahnya, dia katanya duduk di atasnya lur. Oke lur, spot yang kedua ini tadi saya sudah bersihin lagi sana, masuk dalam sana mau cari jalan dulu lur ya. Di sana cari jalan dulu. Oke, dibabat-babat dulu lur. Saya sudah bawa ini parang. Ini dibabat-babat dulu. Cari jalan lur. Karena di hutan ini lur ya. Nah, babat-babat dulu. Karena nanti kita taruh satu lagi. Oke lur. Oke lur, ini spot yang selanjutnya. Nah ini pokoknya intinya kiri kanannya mau bersih lur ya. Nanti itu katanya itu kalau gerak, nah seperti itu, biar enggak nyangkut. Tadi saya di sana, sekarang masuk dalam sampai sini, di dalam air ini. Oke lur, lanjut lagi, masih banyak lagi itu anak katanya itu. Kita taruh lagi lur. Oke lur, ini spot selanjutnya. Oh kesel lur. Nah itu katanya. Tadi saya di sana jauh sana lur, udah sampai sini. Oke lur, kita cari lagi di depan sana lur. Oke guys, ini yang selanjutnya. Nah itu saya sudah pasang, lagi ada tempat di sana itu. Pokoknya ini bekas banjir ini kita kasih guys, nggak tahu berapa adanya anak katak nanti ya. Oke guys, kita taruh lagi di sana guys. Oke guys, ini lagi sudah ditaruh guys. Nah itu ada lagi sana, itu batangnya tinggal satu saja itu guys, katanya ada lagi dua, nanti saya carikan batang lagi. Nah sana ada tempat lagi di sana. Oke guys. Oke guys, ini sudah ini guys, yang terakhir ini. Panjangnya sudah habis, nggak tahu berapa tadi, 8. Ini katanya ada lagi. Nanti kalau ada yang makan tinggal buat tukar saja ini guys. Oke guys ya, tunggu dimakan. Oke, lanjut guys, tunggu dimakan pokoknya.